Rapat calon ke bakal calon kepala desa yang ikut kemarin tes. Terima kasih. Jadi dalam rangka pemilihan kepala desa gelombang kedua di Kabupaten Bone yang terdiri dari 141 desa, alhamdulillah tahapan ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kita semua, sesuai dengan ketentuan, dan tanggal 15 sampai 16 dua hari, hari Selasa dan hari Rabu yang lalu, kita sudah lakukan ujian kompetisi kompetensi kepala desa, bakal calon kepala desa, yaitu sebanyak 437 orang. Oh iya, 437 bakal calon. Nah, dari bakal calon inilah yang sudah kita lakukan selama dua hari, baik itu ujian tertulis maupun ujian lisan yang terdiri dengan wawancara dan praktek. Dan insya Allah sesuai dengan amanat tahapan ketentuan itu paling lama satu minggu hasil ini sudah kita panitia kabupaten menyerahkan hasilnya kepada panitia tingkat desa untuk selanjutnya ditetapkan dari bakal calon ke calon. Insya Allah besok mudah-mudahan tidak ada halangan, ini bisa kita laksanakan sesuai tahapan. Dan hari Kamis tanggal 24 itu berlangsung penetapan bakal calon ke calon di setiap desa secara serentak, dan di samping itu juga langsung dilaksanakan pengundian nomor urut, pengundian nomor urut dari masing-masing calon yang sudah ditetapkan. Kemudian mungkin juga